Mengapa doa kita tidak terkabul? Setiap orang pasti memiliki harapan yang selalu dipanjatkan dalam doa. Saat berdoa, kita akan berharap apa yang dipanjatkan akan segera dikabulkan. Namun, terkadang kita tidak sabar untuk menunggu jawaban dari doa tersebut. Dan di balik doa kita yang belum terkabul, pasti ada penyebabnya. Oleh karena itu, berikut 5 penyebab doa tidak terkabul yang sering diabaikan. Jadi tonton videonya sampai akhir. Doa yang kuat bermula dari hati yang tulus. Salah satu penyebab utama doa tidak terkabul adalah niat yang tidak tulus. Kadang-kadang, kita berdoa dengan harapan mendapatkan keuntungan pribadi, tanpa memperhatikan kebaikan umum. Jadi, pastikan niat kita tulus dan murni, karena Tuhan Maha mengetahui isi hati kita. Kepercayaan kepada Tuhan dan kesabaran adalah kunci dalam berdoa. Kadang-kadang, kita terlalu terburu-buru atau merasa putus asa. Jika doa kita tidak segera terkabul, ingatlah bahwa Tuhan memiliki rencananya sendiri dan kita perlu bersabar dalam menunggu waktu yang tepat. Dosa yang masih melekat pada diri kita bisa menjadi penghalang doa terkabul. Sebelum berdoa, pastikan kita berusaha keras untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Tuhan Maha Pengampun, tapi kita juga harus berusaha untuk membersihkan hati dan perbuatan kita. Terlalu sering kita terpaku pada hal-hal yang belum kita miliki, sehingga kita lupa mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Ketidakbersyukuran bisa menjadi penyebab doa tidak terkabul. Selalu ingat untuk bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan Tuhan. Karena dengan bersyukur, pintu-pintu keberkahan akan terbuka. Doa tanpa tindakan seringkali tidak memberikan hasil yang maksimal. Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan untuk berusaha dan bertindak. Jadi setelah berdoa, mari berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan kita. Doa dan usaha yang seimbang akan membawa hasil yang lebih baik. Itulah 5 penyebab doa tidak terkabul yang sering diabaikan. Semoga video ini dapat membuat kita bisa memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan dalam setiap doa kita. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa tonton video motivasi dan inspiratif lainnya. Selamat menjalani hari yang luar biasa.